Martin, Mann. Martin! Martin! Keluar kamu! Martin! Keluar kamu! Martin! Keluar! Ada apa sih? Kamu harus membayar semua kesalahan kamu. Kamu harus membayar semua kejahatan kamu. Sopan! Pak Ibrahim, tolong sopan ya. Ini rumah saya. Gak usah ikut kamu. Saya harus telepon polisi. Halo Bapak. Pak polisi, tolong Pak. Di rumah saya lagi ada keributan. Bapak tolong cepat ke rumah saya. Iya Pak, ini di Jalan Kenari nomor 5. Saya tunggu ya Pak secepatnya. Terima kasih. Tolong! Bapak! Bapak tolong! Itu ada minta tolong Pak. Ayo Pak, kita tolong Pak. Iya Bu, ada apa Bu? Tolong Pak, suami saya lagi dipukulin di dalam rumah. Ayo Pak, ayo cepat Pak. Ayo Pak, ayo Pak, kita tolong Pak. Selama ini saya susah payah mencari siapa yang menabrak istri saya. Yang paling bertanggung jawab ternyata orang itu ada di sekitar saya. Orang itu kamu. Lepas. Kalian itu nggak tahu siapa dia. Dia sudah menabrak istri saya. Menewaskan istri saya. Menghancurkan masa kecil anak saya. Dia manusia yang gak bertanggung jawab. Udah, bawa dia keluar, Pak. Kamu lihat, Martin. Saya akan jeblosin kamu dalam penjara. Kamu akan membusuk dalam penjara. Kamu harus membayar nyawa istri saya. Udah, Pak. Bawa dia keluar. Iya. Udah, Pak. Diam, Pak. Lepas. Lepaskan saya. Ayo, kita. Lepas. Selamat malam. Apa betul ini kediaman Bapak Martin Atmajaya? Kami mendapatkan laporan kalau di rumah ini ada tindak kekerasan. Betul, Pak. Saya yang lapor, Pak. Karena dia datang ke rumah saya dan mukulin suami saya sampai gak berdaya. Pak, suami dia menabrak istri saya sampai tewas, Pak. Suami dia harus bertanggung jawab. Dan sekarang kamu mau menghabisi suami saya? Tangkap aja dia, Pak. Pak, sebaiknya Bapak ikut dengan kami saja dulu. Nanti semuanya bisa diselesaikan kantor. Patrick, buat dia, Pak. Baik. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak salah. Orang itu harus ditangkap, Pak. Saya nggak salah. Daniel. Ngapain kamu lapor polisi? Mama harus diam aja. Ngeliatin Papa dipukulin sama si Ibrahim. Harusnya kamu gak lapor polisi. Ibrahim pantas pukulin saya. Pantas pukulin saya. Tapi... udah ditolongin. Marah-marah. Gak diangkat. Ternyata bahagia itu bukan milik semua orang. Bukan milik kamu. Dan bukan milik aku. Sekeras apapun kita berusaha,
ternyata bakal kalah dengan keadaan. Keadaan yang sudah ditetapkan. Kita gak akan pernah bisa bersatu, Gita. Gimana, Sun? Gak diangkat. Cap, Kapten gak angkat telepon. Gimana kalau dia kenapa-napa? Kita tunggu aja, Sun. Dia pasti bisa atasi semua ini. Tapi kalau ternyata dia gak balik, gimana, Cap? Lepaskan saya nggak salah, Pak. Lepaskan saya. Silakan duduk, Pak. Duduk, Pak. Kami harap Bapak tenangkan diri dulu dan tetap kooperatif pada kami. Kenapa saya yang ditangkap, Pak? Harusnya Martin yang ditangkap. Dia sudah membunuh istri saya, Pak. Pak, seharusnya Martin yang ditangkap. Anak saya juga tahu itu. Tolong, saya harus bicara sama anak saya. Baik, Pak. Kami akan menghubungi anak Bapak. Dan untuk sementara, Bapak akan tetap di sini untuk kami minta keterangan. Apakah ada kartu namanya, Pak? Ada, Pak. Ini, Pak. Cap, Sun, pada ngapain di sini? Nungguin lo, Sun. Lo kemana aja? Kami semua cemasin lo. Sun, sabar ya. Kami semua tahu, semua ini pasti berat buat lo. Halo. Halo, selamat malam, Pak. Apa benar dengan Bapak Bintang? Iya, dengan saya sendiri. Kami mau menginformasikan bahwa Bapak Ibrahim Adidarmo ada di kantor kepolisian. Dan untuk sementara akan kami minta keterangan, Pak, atas penyerangannya. Baik, saya ke sana sekarang. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kami tunggu ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Sun, kenapa? Bokap gue di kantor polisi. Gue harus kesana sekarang. Cap, kami ikut. Biar kami anterin. Tidak usah. Biar saya saja yang mengurus. Pak Tanto, masukkan ke sel, Pak. Baik, Pak. Mari, Pak. Baik. Nagita lagi. Kenapa sih? Semenjak anak itu ada di keluarga ini, ada aja masalah. Sama papa kamu, terus dia pukul papa kamu. Semenjak kamu ada di keluarga kita, kamu selalu aja bikin masalah. Apa sih mau kamu? Hah? Kalau aja kamu gak tunangan sama Bintang, keadaannya tuh gak kayak gini. Egois kamu, Nagita. Udah tahu papa kamu yang nabrak ibunya Bintang sampai meninggal. Kamu malah tunangan sama Bintang. Kalau kayak gini, siapa yang menderita? Hah? Dulu ya, kamu datang ke keluarga kita bikin masalah. Masalah terus.
Maafin aku, Pak. Maafin kita. Tak. Tak, lo kenapa? Kenapa nangis lagi? Harusnya gue emang dari awal tuh jauhin Bintang dan gak tahu semuanya gitu. Sekarang semuanya udah terlambat. Gue tuh egois banget. Gue cuma mikirin gue tuh mau bahagia sama Bintang. Tapi gue lupa gue tuh akan nyakitin banyak orang gitu. Gue gak mikir resikonya. Terus sekarang gue udah terlambat terus. Sabar ya, Tak. Ada gua kok di sini. Gua selalu nemenin lo. Permisi, Pak. Oh iya. Silakan duduk, Pak. Saya Bintang, anaknya Pak Ibrahim Adi Darmo. Baiklah. Bapak Anda sudah mengakui kesalahannya dan beliau juga kooperatif pada kami. Dia sudah bisa dibawa pulang, tapi masih diwajibkan untuk lapor, Pak. Baik, Pak. Dan kasusnya masih akan tetap berlanjut. Apa tidak bisa dengan jaminan saja, Pak? Maaf, tidak bisa, Pak. Karena ini termasuk pidana ringan dan beliau sudah memukuli korbannya sampai babak belur. Bintang. Silakan duduk, Pak. Papa baik-baik aja? Papa baik-baik aja, Bintang. Pak Ibrahim, Bapak sekarang sudah boleh pulang, Pak. Tapi seminggu sekali harus wajib lapor. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Aku antar pulang ya, Pak. Kamu tahu kan kenapa Papa ada di sini? Kasus Martin itu bisa dibuka dan diusut lagi. Tapi kecil kemungkinannya untuk Martin mendapatkan hukuman.